bahwa kita telah menangkap, berhasil menangkap 6 tersangka pelaku pengedar, pembuat, dan pemodal uang palsu tersebut. Yaitu dengan pengedarnya adalah Pak Ngadino dan Suratno. Kemudian selanjutnya kita bergerak lagi ke daerah Tangerang, kita menangkap para pelaku pembuat atau pabriknya, yaitu Saudara Sukoco, Ustanto, dan Andi. Kami tidak berhenti saja di tempat siapa yang membuatnya, tapi siapa pemodalnya. Karena tersangka ini tidak mungkin membuat uang palsu kalau tidak ada pemodalnya. Kita lihat di depan teman-teman sekalian, tas uang ini cukup ada modalnya. Kalau kita lihat satu ring ini sudah dicetak ada airnya. Berapa ring yang akan dicetak apabila semua berhasil dicetak. Namun berkat kerjasama dengan teman-teman BI, ini adalah kali pertama mereka mencoba untuk mengedarkan dan sudah tertangkap. Setelah kita menangkap para pelaku pembuatnya, kita menangkap saudara saya Budin, merupakan pemodal dari semua kegiatan ini. Dia memberikan dana sebesar 50 juta untuk digandakan dan dibuatkan uang palsu, dan nantinya setelah dapat uang palsu dijual ke orang lain, dia mendapat kurang lebih 200 juta rupiah. Artinya 1 banding 4.